Kepergok hendak transaksi pil double L di salah satu warung kopi yang ada di kawasan Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Pemuda asal Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, diringkus polisi. Akibat perbuatannya ini terancam kurungan penjara yang cukup lama dan atau denda hingga miliaran rupiah. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, penangkapan pemasuk pil double L asal luar kota ini dilakukan di salah satu warung kopi yang ada di Dusun Tawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada 14 November kemarin sekitar pukul 1 siang hari. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, pelaku terbukti sebagai pengedar yang hendak melakukan transaksi pil double L di lokasi tersebut. Sementara itu, pelaku Badak Surjarwo, warga Kecamatan Kebak, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk menjadi pengedar narkoba di Kabupaten Trenggalek. Namun dirinya hanya dimintai tolong oleh rekannya untuk membelikan pil double L tersebut. Mengedarkan ini sudah lama, Mas? Boten kula ngedari, Pak. Kula nang tumbas lho. Oh, beli? Iya, beli. Terus rencananya mau dipakai sendiri apa? Buatan di padus ini dan rencana. Oh, gitu. Dalam? Tambi ini, kio. Tambi. Sudah punya suami istri? Dari. Rumahnya mana? Lo aslinya lo Solo. Di Karang. Oh, tinggal itu tinggal di mana? Ini tambahan di Pasir Madu. Saat ini pelaku dan sejumlah barang bukti berupa 17 butir pil double L dan 1 buah HP sudah diamankan di Mapolres Trenggalek guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya ini, pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah.